Gimana sih cara gambar buku vintage yang estetik? Pertama, buat persegi panjang yang berdimensi seperti ini dengan pensil sebagai patokan. Lalu, buat lagi di atasnya dengan posisi yang lebih miring. Kamu bisa hapus garis patokan buku paling bawah yang kena timpa buku di atasnya ya, biar nggak bingung. Lalu, buat satu lagi di atasnya dengan cara yang sama, tapi dengan ukuran yang lebih kecil dan posisi miring yang beda. Abis itu, tebalkan garis patokannya. Tambahin garis tipis untuk detail isi buku dan pita pembatas bukunya. Di buku paling atas ini, aku tambahin dua garis miring yang double dan saling menyilang kayak huruf X sebagai tali. Di dalamnya, tambahin garis-garis kecil miring biar tekstur talinya lebih kelihatan. Lalu lanjutin lagi tebelin outline buku kedua dan ketiga di bawahnya. Di buku ketiga yang paling bawah, aku buat garis-garis vertikal di cover sampingnya. Dan di buku kedua, aku tambahin model ilustrasi simbol gitu di cover sampingnya juga. Kamu bisa buat sebebas mungkin desainnya sesuai selera kamu aja ya. Habis itu, aku tambahin lagi bunga-bunga peony dan daun yang di belakangnya. Dan terakhir, spark di sekitarnya. Tutorial yang lebih lengkap dan santai bisa kamu lihat di video YouTube aku ya. Dan jadi deh!